Bahaya bro. Bro! Bruh. Tadi udah ke-request bukan sih? Savage. Titan! Titan kameramen upgrade! 3 Titan. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini seperti yang di judul dan di awal video, kita bakal mereaction lagi Skibidi Toilet dari teman fanmade kita ya, yaitu Fearless The Skibidi Wars episode terbaru. Dan ada 3 episode baru yang belum aku tonton. Jadi langsung aja kita bakal lihat. Dan seperti biasa untuk para pecinta Skibidi Toilet, bisa gak untuk tinggalkan jempol kalian sebentar? Bisa kali ya. Terima kasih wahai orang baik. Jangan lupa di subscribe juga kalau gak mau ketinggalan video terbaruku. Dan langsung aja, let's go. Oke guys, aku udah di channelnya Bang Fearless. Dan ini ada 3 episode baru. Dan ini bakal lama beneran, bakal memuaskan bener ya. Dan enaknya nih, kayaknya aku harus sambil nyemil gak sih? Oke, jadi kita bakal tonton 91, 92, 93. Dan kayaknya aku harus sambil nyemil ya, biar enak dan memuaskan. Nyemil sama nabati guys ya. Coba absen di sini. Siapa yang sering makan nabati? Aku biasanya makan keju, tapi ternyata rasa roti goguma Korea enak juga ya. Nih. Oke, langsung aja guys, kita bakal tonton dari video Fearless dan 3 episode. Oke guys, langsung aja aku bakal nge-flashback dikit ke satu episode sebelumnya, yaitu 90. Let's go. Ini kalau nggak salah yang muncul si Skibidi Toilet burung bukan sih? Iya bener-bener. Kemunculan si Skibidi Toilet yang burung yang aku bilang mirip kayak seperti yang di anime ya kalau nggak salah. Oke, dan ini juga kayak berasa dikendaliin ya. Si pelurunya ini kayak berasa mengendalikan dan digebok. Oke. Aku penasaran sama kelanjutannya, terutama sama jurus si Skibidi Toilet yang burung itu ya. Oke, Chainsaw Skibidi Toilet disembur. Ini jenis Skibidi Toilet baru, burung. Dan si Titan Speakerman upgrade ya, versi dari Fearless. Oke, para pasukannya datang. Oke, dihajar. Ini mah kayak versi Kroco doang tau gak sih? Aku malah ASMR ya. Oke, ini dia. Dihajar abis-abisan. Tapi ini keren juga ya kalau misalnya ada di versi Bang Dava ya, yang versi original ya. Coba, kalian nyebutnya apa sih guys? Banyak yang bilang sonar ya, sonar Titan atau mikrofon Titan. Dihajar abis-abisan. Bisa teleport juga kayak Titan TV Man. Oke. Dan ini kemunculan yang ada si setan juga gak sih? Iya kan? Oke, POV ke markas Skibidi Toilet. Sumpah enak bener ya, makan sambil nyemil. Ini yang G-Man dibangkitin kalau gak salah guys. Aku rasa ya, bos utamanya dia bukan sini. Karena si Scientist Toilet juga dihajar guys. Nih. Tuh. Bentar. Belum. Diledakin. Diledakinnya sama si sonar ya? Bukan sama dia. Aku kira si sonar Titan tadi guys. Oke, si Scientist dan G-Man yang masih tertidur. Ini dia, pembangkitan G-Man Toilet. Kita lihat ya, apakah benar dia akan mengobrak-ngabrik para pasukan aliansi di episode selanjutnya. Lanjutannya episode 91. Ini kita sebut sonar Titan aja ya, walaupun kepala kamera guys. Dia berubah jadi hijau ya setelah terkendali. Dihajar. Pertarungan saudara kah? Ini kayak berasa pertarungan Titan Speakerman sama TV Man ya. Oke. Okay. Di tembak pakai laser di dada. Masa kalah sih? Gak mungkin kan? Titan Speakerman. Ini gak ada yang ngebantuin ya? Misahin gitu.
Trititan? Kemana sih Trititan? Retreat now. Oh, oke. Udah, let's go. Cabut, bro. Oke. Cabut sementara. Outpost rahasia. Gila, kalau di versi Fearlands canggih bener ya semuanya. Oke, Titan TV Man. Kayaknya ini versi kecil deh. Apa yang besar? Oh, yang besar deh. Kalau yang kecil cuman kayak jetpack doang ya kalau enggak salah. Dia ada dua guys Titan TV Man-nya, TV Woman Titan kalau enggak salah. Oke, outpost rahasia guys, secret outpost. Kayak berasa di Genshin Impact. Kayak Titan kameramen deh. Hah? Oh. Oh, by the way, namanya yang ini tuh Necromancer ya. Necromancer Skibidi Toilet. Aku baru inget. Oke. Udah, lanjut. Tenang, masih ada 3 episode 1, yes. Bentar, ini aku gak bisa ya kalau nyemil sambil record ya, guys. Kita harus nyemil dulu. Kebetulan aku belum makan, jadi ya nyemil aja, nyemil nabati ya, bikin kenyangin dan let's go. Episode 92. Oke, okay. Oh, ini yang markas di sebelumnya bukan sih yang pas pertama kali Titan Speakerman upgrade datang? Itu by the way kayak parasit, guys ya. Ghost Skibidi Toilet. Sistemnya kayak parasit, dia bisa mengendalikan siapa yang dimasukin. Korbannya. Shhh, ada speaker. Ini apa yang kiri? Speaker, kamera? Hah? Mampus. Bahaya, bro. Bro! Bruh. Gawat. Alalalalala. Roger. Ini si Ghost Skibidi Toilet yang warna putih. Agak horror ya. Tadi udah ke-request bukan sih? Titan. Titan kameramen. Upgrade kah? Eh, bener gak sih Titan kameramen? Bener Titan kameramen upgrade yang tadi sempat kayaknya kepencet request deh. Jadi pas bener pas dia di bawa sama si Ghost ngedatengin si Titan kameramen. Bro. Perisainya banyak banget ya. Apakah di versi Bang Dava akan ada terjadi upgrade lagi kepada Titan kameramen? Ini jangan alarm bisa enggak? Oke, okay. Dihajar. Ih, keren loh di bagian sampingnya jadi ada kayak perisainya ya. Perisai tambahan tuh untuk ngelindungin si tembakannya itu. Bentar. Shortnya beda nih. Dari palu berubah menjadi short. Pedang. Sistem unstable. Trititan. Sampai keluar angkasa. Aku belum pernah ngeliat loh peperangan Skibidi Toilet di luar angkasa ya. Ini dia Trititannya. Oke, okay, dia langsung meluncur. No. Dia nggak aktif sementara kah? Karena di luar angkasa. Fix. Trititan. Dalam keadaan yang nggak baik-baik aja ya. Oke. Okay. Aku penasaran sama lanjutan seperti apa ya. Oke. Okay. Episode selanjutnya 93 The Skibidi Wars. Titan kameramen versus Sonar Titan nggak sih? Aku nggak tahu namanya apa deh yang ini ya. Karena kepalanya kamera. Pundaknya ada kayak mic gitu loh. Kayak mic deh ya. Mikrofon. Ini pertarungan saudara lagi ya. Beuh, gila. Titan kameramen kece banget ya. Oke. Okay. Bus.
pedangnya mengingatkanku kayak pedang dinasti gak sih? Okay. Pertarungan saudara lagi ini kayak berasa ngingetin kita ke Titan Speakerman, ke infeksi ngelawan Titan TV Man. Cuman bedanya versi Virlens adalah kameramen dengan ini. Bro, tiba-tiba ke teleport. Bukan ke teleport, POV-nya keganti sama Three Titan. Langsung meluncur. Bro, tembakannya gila ya. Langsung modar gak sih? Okay. Modar lu bro. Kayak berasa langsung kejatuhan nuklir ya. Saking kuatnya terbangnya si Three Titan. Okay. Buh, datang lagi si Necromancer sama G-Man. Jangan bilang dia masuk juga. Enggak dong. Dia kan teman kerabat, masa lu mempengaruhi si Necromancer juga. Ini. G-Man. Kalau kalian nonton episode-episode awal Virlens, ini si G-Man ini pernah muncul di awal-awal ya, dan dia dulu sempat dikalahkan dan dibangkitkan di episode yang sebelum-sebelumnya tadi kita tonton. Bro, kerjaan lagi aja nih ya. Ini kalau sama Three Titan udah lengkap guys ya. Sama TV Woman, sama TV Man ada juga kan? Oke, itu dia untuk episode terbaru 93. Tadi 93 kan? Ya udah guys, itu dia untuk 3 episode terbarunya. Yang pasti di sini kedatangan si Titan Kameramen Upgrade. Ini bener kan Titan Kameramen? Dengan ada perisainya di samping kanan kirinya itu. Gokil banget ya. Dan oke, kita tunggu kelanjutan seperti apa dari Virlens. Dan ya udah, ini dia untuk 3 episode terbarunya sesuai requestan kalian. Bang, reaction dari Virlens dan udah aku reaction. Kalau gitu, ya udah untuk video kali ini segini dulu coy. Ya udah guys, untuk video kali ini segini aja. Terima kasih udah nonton. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih yang udah nonton sampai terakhir. Dan ya udah, kalau gitu yang terakhir, jangan lupa cek kalau dan see you next time. Bye-bye.